Nama saya Anita binti Yusof. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia. Saya sedang melaksanakan pengembaraan solo bermotor mengelilingi dunia yang saya namakan Global Dream Ride. Saya telah melalui perjalanan sejauh lebih kurang 52,000 km setakat ini, merentasi sebanyak 4 buah benua, 36 buah negara yang mengambil masa selama lebih kurang 10 bulan. Saya kini berada di negara Kyrgyzstan. Sepanjang lebih kurang 2 minggu yang lepas, saya meneroka negara yang sangat cantik dan penuh dengan keindahan alam semula jadi. Dan selepas ini, saya akan menuju ke Kazakhstan, kemudian ke Rusia dan Mongolia sebelum terbang semula ke Bangkok, Thailand, dan lepas itu kembali semula ke Malaysia. Saya menjangkakan akan tiba di Malaysia pada 16 September 2016. Selain daripada memenuhi impian saya, saya juga ingin menjadi wanita Muslim pertama di dunia yang mengembara secara solo dengan bermotosikal mengelilingi dunia.